Menurut saya sih pemerintah Jokowi saat ini bagus ya, banyak banyak pertumbuhan di bidang di sektor-sektor pendidikan, infrastruktur dan lain-lain. Itu bagus sih menurut saya pemerintah Jokowi dua tahun ini ya. Perasaan saya sih pribadi sedikit senang untuk keseluruhan rakyat Indonesia 50% hampir sejahtera. Ini membangun beberapa proyek transportasi seperti flyover yang ada di yang saya ya, rasakan di Kali Malang, Bekasi itu dia mulai membangun proyek lama yang sebenarnya itu proyek udah dari zaman Soeharto tapi sekarang dia lanjutkan lagi supaya membangun transportasi di Indonesia lebih baik lagi dan juga ada proyek MRT Jakarta itu udah cukup bagus. Pembangunan infrastruktur di Papua yang saya lihat kemarin di salah satu media sosial itu pada era Jokowi, bandara yang di Papua, bandara di salah satu daerah Papua itu tadinya kecil terus diperlebar karena akan jadikan bandara di Papua itu jadi bandara internasional seperti itu. Oh, dampak untuk pendidikan ya lumayan ya, meningkat dari 50% tapi untuk kehidupan ya biasa-biasa aja sih. Mana sih anak kecil dan enak aja dah udah. Awal gue emang pro sama Jokowi, tapi lama-lama gue ngeliat Jokowi itu terkesan perintahan. Awal yang pemilihan dia terhadap menteri-menterinya itu termasuk sedikit mencengangkan karena background menteri-menterinya. Terus habis itu tiba-tiba dia yang terlihat sudah mantap dengan menteri-menteri yang pilihannya itu tiba-tiba ngerasa kalau menteri-menterinya. Jadi menurut gue itu termasuk sedikit pelan-pelan dan mungkin dia kurang berpikir panjang buat menteri-menterinya yang dia pilih itu. Sepertinya nih Bapak Jokowi itu harus lebih merakyat lagi, harus menjangkau apa ya daerah-daerah yang terpencil sekali gitu. Karena menurut saya di luar-luar kota selain daerah Jakarta, Jawa atau Kalimantan tuh masih banyak sekali yang belum terjangkau oleh Bapak Jokowi sendiri gitu. Bapak Jokowi itu harus lebih bisa melihat ke bawah lagi, lebih dalam lagi, mengorek lagi apa yang masih dibutuhkan oleh